Artinya saat ini kan mobilitas pasti meningkat dikarenakan adanya pelonggaran-pelonggaran daripada PPKM, sehingga mau tidak mau kita melihat bahwa peningkatan aktivitas itu harus diiringi dengan protokol kesehatan. Nah, kalau nanti di akhir tahun baru kita melihat terjadi peningkatan mobilitas yang sangat signifikan, pasti pemerintah akan mengambil langkah-langkah ya untuk setidaknya ngerem lagi. Ingat, kebijakan kita kan rem dan gas. Kapan harus gas, kapan harus rem.